Assalamualaikum. Halo guys, dokter di sini. Ya, saya lagi ada masalah sedikit nih, masalah gerindanya, salah satu gerindanya ini dorongan saklarnya patah. Dorongan saklar sama cetekannya. Jadi kalau dorongannya rusak, saklarnya nggak bisa dihidupin. Ya, saya nyari-nyari belum ketemu jualannya kayak gitu. Rencana saya mau ganti yang seperti ini nih. Nggak tahu bisa apa enggak, kita coba aja dulu. Kita buka, kalau saklar yang ini kan agak enak nih, jadi cara kerjanya cuma nyetek-nyetek doang. Kalau yang bawaan ini enggak, harus selalu ditarik gitu. Nah, kita coba aja. Sebenarnya sih saya nggak ada dasar apa ya di bidang elektronik ya. Cuma wanen, berani-beraniin aja, paling ujung-ujungnya meleduk. Ah, nggak apa-apa lah, buat pengalaman. Kita coba aja, kabel kan nggak banyak, cuma dua. Cara kerja saklar itu kan penghubung dan pemutus arus. Yang dua itu aja lah yang di otak-atik. Oke, kita lihat saja. Jangan lupa subscribe ya.
guys, udah tersambung. Kita coba dulu, coba dengan speed kecil dulu ya, speed rendah dulu, muter apa enggak, hidup apa enggak, berfungsi apa enggak. Kalau berfungsi ya alhamdulillah, enggak ya embuh. Lalu enggak hidup, enggak hidup, enggak hidup. Gigi apa yang salah? Oh, hidup, hidup. Ah, itu hidup, alhamdulillah hidup. Kelihatan nggak kalau muter? Aduh, 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 aduh. Oke, saya kasih itu dulu ya, tanda dulu ya, pakai akban biar kelihatan muternya. Nah, muter ya, muter ya, alhamdulillah. Uhui, hidup, 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 hidup. Sip, 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 hidup. Oke, kita pasang. Deal, dah hidup. Jadi lagi gerendanya. Kita pasangkan. Nah, kebetulan lebarnya itu lebar saklar lama sama yang ini pas ya, satu sisinya itu pas, jadi saya taruh aja di situ, paling nanti diganjel. Masuk itu nanti dilem aja sama diganjel. Itu cetekannya nanti saya keluarin biar bisa nyetekin dari luar. Sip lah, udah kencang di lem. Jangkrik bos, tutupnya belum dipasang, tutupnya belum dipasang, malah udah dikunci. Aduh, terpaksa dari bawah ini. Gak kepikiran juga sih dari tadi, fokusnya hidup aja. Ya udah, diakalin dari bawah, lepas dulu colokannya. Jangkrik, jangkrik. Sekalian ya, ngukur buat lubangnya itu. Ah,
pengen pakai apa nih, tak bor aja lah. Dibor aja biar cepet, yang penting jadi. Bor. Gak apa-apa, dirusak dikit gak apa-apa, yang penting hidup. Masalah baru, nggak muat, nyangkut nang saklar, nggak muat bos, nggak muat piye iki. Aduh, mikir dulu ini gimana, ini gimana, tak stop dulu videonya, tak mikir dulu. Nah bos, setelah ngopi, nah ngopi ngudut, kopinya nyampe habis segelas, akhirnya ketemu ide, tak gerinda biar masuk, no tak gerinda no biar masuk tuasnya, los wis angel angel ngurus, yang penting jadi gerindanya. Gak apa-apa, sobek dikit gak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Dah, sip, jos gandos, kata gondrong lapanan. Oke, kita try dulu kali lagi, jos gandos enggak ini. Oke, cetek. Oke, sip, jos jos tenan lagi, sip, urip maning mang, sip sip sip. Oke, thank you bray, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhuy.